بسم الله الرحمن الرحيم. Perbuatan apa dalam Islam setelah wajib yang paling besar pahalanya? Maka kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang lain. Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Dan engkau menyebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Berarti ada perintah untuk memberikan makan, ya, memberikan makan. Tentu kalau kita bicara makan, maka semestinya minum masuk bersamanya, ya. Maka kata ulama, lebih sempurna lagi kalau seseorang itu memang memberikan makan diikuti dengan minumnya. Karena biasanya orang kalau makan, maka harus diikuti dengan minum, ya. Kemudian juga ada hadis yang lain, hadis sahih, kata Nabi SAW, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ya, yang berbunyi empat hal yang diperintahkan, afshus salam, sebarkanlah salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang, wa silul arham, dan lanjutkanlah hubungan silaturahim, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah pada malam hari sewaktu manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bis salam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah, dengan sambutan yang meriah. Dan kita tahu juga kalau dalam Al-Quran kisah Nabi-Nabi dan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia suka sekali dengan tamu, tidak pernah sama sekali beliau, ya, makan sendirian, selalu saja dia mengajak orang lain makan. Kalau sudah dihidangkan makan oleh istrinya, dia buka pintu rumahnya, siapa saja lewat dipanggil makan. Saya juga mendapatkan cerita tentang Syekh Bin Baz rahimahullah, salah satu mufti Saudi yang masyhur. Beliau memiliki ruangan di sebelah rumahnya besar, dan itu bukan bangunan permanen tapi dari baja ringan. Ditaruhlah AC di situ, kemudian setiap pagi dan malam selalu menyiapkan makan. Pagi hari 600 orang, malam hari 600 orang. Jadi orang-orang yang penyapu jalanan, orang yang tidak punya memang sumber makanan, maka mereka sudah tahu kalau mau makan siang di sini, kalau makan malam juga di situ. Dibuka pintunya dan disambut siapa saja boleh makan, datang makan. Ini pahala yang sangat besar, ya, yang banyak luput dari orang-orang. Sebagian ulama mengatakan memberi makan orang lain ini termasuk amal jariah. Karena ada hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih yang berbunyi, "Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi baraka." Enggak ada makanan yang diletakkan kecuali Allah letakkan berkah padanya. Dan makna berkah adalah dia akan menjadi komponen tubuhnya orang yang sedang makan itu. Kata sebagian ulama, walaupun sebutir kurma, sebutir gandum, ya, kalau sudah diniatkan untuk dikasih ke orang, Allah akan kasih berkah di situ. Kalau kita hidangkan satu piring makanan, maka akan ada bagian daripada makanan tersebut yang menjadi berkah. Tidak akan jadi, dia akan menjadi komponen tubuhnya orang tersebut. Apakah itu bagian darah, otot dan seterusnya, yang jelas dia akan menjadi itu. Maka selama ada di badannya, maka akan menjadi amal jariah buat orang tersebut. Ya, ya, mungkin seperti kita ini sekarang tumbuh besar, orang tua kita panen pahala di situ. Ya, terutama orang tua yang bertanggung jawab, ibu kita menyusui misalnya, kita tumbuh dari ASI ibu kita, kita tumbuh dari hasil nafkah ayah kita, maka itu semua amal jariah. Karena selama kita hidup, maka mereka akan panen pahala.